Oke, kita balik lagi di OTD, obrolan of the day. Obrolan of the day, oke. Nih kita ada berita apa nih? Master, sekarang? Aku mau ngajak Master kita ke Tokyo yuk. Kenapa? Apain ke Tokyo? Ini kan di Tokyo kan lagi ada Olimpiade Tokyo nih, ya kan? Terus. Jadi tuh yang seru banget di Tokyo itu, jadi kan ada wisma atletnya gitu tuh Master. Nah kerangka tempat tidurnya di mes atlet itu terbuat dari. Gua tahu nih kamar tidur yang terbuat dari kardus kan? Iya unik. Yang bisa di, yang nggak bisa dong. Anda tidur di sana kardus pengok dong. Enggak, Master lihat deh videonya. Ini bisa diloncat-loncatin sama banyak atlet nggak rusak loh. See our Olympic veteran kit, fan mode, V-Bed. Tuh. 100% ya kan, itu dilompatin bukan ditidurin. Tidurin coba. Masa diloncatin aja nggak rusak, ini ditidurin? Tapi memang ya, kardus tuh kuat loh sebenarnya. Jadi kan orang aja kalau kayak buat yang lompat itu aja kan pakai kardus tuh. Oh gitu. Yang stuntman-stuntman tuh yang dari lompat berapa bangunan kardus susun. Penyelamatnya kardus tuh. Oh tuh lihat cara buatnya. Apa mungkin kalau udah kelar acaranya dia bisa langsung buang kali ya Master? Ya kan bisa di ini ya. Itu kan bisa langsung di apa namanya tuh direkonstruksi ulang. Ya tapi ini ada yang menarik nih. Medali dibuat dari limbah elektronik. Menggunakan 78.958 ton limbah elektronik dari 6,21 juta ponsel yang nggak kepake. Gua belum lihat videonya, coba kita lihat videonya kayak apa nih. Oke. Oh gede ya. Oh nice. Keren. Keren. Ini harus dicontek nih buat teman-teman yang di Pasar Senen ya kan, biasa buat medali. Ya kan di Senen kan biasanya medali, ya, piagam. Tapi gak bisa dong. Ngambil handphone-handphone second dari Roxy. Buat medali pakai begituan. Lah, itu dia dari handphone-handphone zaman dulu kala loh, Master. Ya, tapi itu canggih buatnya. Bukan di Pasar Senen. Master kan punya toko elektronik kan? Ya. Nah, mendingan Master kumpulin handphone-handphone yang udah zaman dulu. Terus gua bikin medali gitu? Iya. Dikirim ke itu, ke Senen. Oh iya, pinter. Bagus. Iya kan? Nah. Master, pernah nggak lihat bus dia bisa jalan sendiri tanpa supir? Bus bisa jalan sendiri tanpa supir. Iya, kalau di Bintaro sih nggak bakal ada, karena ini adanya di Jepang. Iya, kenapa? Iya, nggak ada, ya. Ini kita lihat. Canggih ya. Dia berarti jalan tuh pakai GPS tuh. Dia jalan, dia berhenti. Wih, keren banget ya. Tapi kalau kayak begini nanti supir-supir kerjanya apa, Gun? Ya dia jualan sushi kali. Iya benar. Jualan sushi, jualan teppanyaki, ya kan? Kan tol aja dulu ada tukang tol. Tiba-tiba sekarang udah nggak ada. Iya. Terus sekarang busnya nggak ada supir. Iya. Ah, terus orang kerjanya apa dong? Iya sih. Ya makanya ini kalau dunia makin canggih ya, yang hidup yang harus yang benar-benar punya skill ya, Master. Iya, ya, tapi dulu skill bisa nyetir. Ya. Ayo. Ya sekarang mobil-mobil canggih juga udah pada bisa nyetir sendiri, Master. Udah, gua punya Tesla bisa nyetir sendiri. Iya kan? Iya. Makanya, terus gimana dong? Nanti parkir mobil bisa parkir sendiri sekarang. Terus kan parkir gimana dong? Ayo. Nanti masak bisa masak sendiri. Masak sendiri, makan sendiri. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong tadi di Jepang, terus ada medali ini ya. Ini kita lagi berbangga karena medali pertama untuk Indonesia dari anak muda usia 19 tahun. Dua medali, cabang olahraga angkat besi, Windy Cantika sama Eko Yuli. Nah, ini Olimpiade Tokyo. Ini Windy target pulang medali dan terwujud. Kita lihat videonya Windy. Bentar.
Nah, itu dia tadi Windy, luar biasa. Kita bisa langsung ngomong sama Windy-nya nggak coba, mana? Ya. Oke, sekarang kita kesambung sama Windy. Hai, Windy! Halo! Windy lagi di jalan nih. Dari mana, Windy? Iya, baru beres nonton yang kelas 73% dapat perunggu juga. Menang lagi ya? Lagi di sini rame, iya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Windy ini nge-gymnya di tempat gymnya Mas Dedi ya, kalau di Jakarta ya? Enggak dong, kok kenapa jadi tempat gymnya saya? Di Platnas, di Platnas, di mata dan aku puji. Windy, coba Windy kasih tahu itu kemarin tuh angkat berapa kilo? Kemarin snatchnya 84, clean and jerknya 110. 100? 10. Oh berarti kalau kamu nanti di Jakarta ketemu sama Ivan bisa diangkat dong? Enggak gitu enggak. Loh, kan tinggal dikasih tiang. Khusus angkat besi aja. Khusus angkat besi aja, Mas. Khusus angkat besi aja. Menang dapat apa sekarang? Coba pengen tahu. Katanya dari Pak Jokowi dapat hadiahnya 1M dari Pak Jokowi 300 ya. Mantap. Tapi terus? Belum. Oh iya belum, kan belum pulang. Belum pulang. Iya benar. Tapi oh, iya, ada itu juga juragan katanya mau ngasih juga juragan Malang. Enggak tahu juga. Oh, semoga ya. Terus dapat dari Kang Emil katanya pizza seumur hidup. Kayaknya enggak deh, cuma bilangin cuma 300 aja. 300, oke. Okay. Iya. Kapan pulang, Windy? Besok, ke sore kayaknya dari sini. Iya. Ah, oke. Okay. Di sana gimana keadaan, rame nggak? Kalau di situ ada PPKM nggak sih? Kalau di sini kayaknya kurang tahu deh, soalnya kan kita jadi cuma di atlet challenge saja, semua atlet nggak boleh kontak langsung sama orang Jepangnya. Jadi yang kontak langsungnya cuma yang jadi panitia. Oh, oke. Okay. Jadi di sini juga ketat, kita cuma dari atlet village ke tempat makan, dari tempat makan ke latihan pun naik bis, jadi nggak boleh turun di mana-mana. Kita nggak boleh keluar. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap. Windy, selamat ya. Okay. Selamat sekali lagi. Bangga banget sama Windy. Salam buat teman-teman yang masih berjuang di sana. Semoga bisa membawa prestasi seperti Windy juga ya. Amin. Salam buat teman-teman semuanya, Windy. Ya, nanti disampaikan. Dadah. Dadah. Hebat ya, Master ya. Iya, itu tadi dia Windy 110 kilo lebih loh itu. Master kalau ngangkat di gym tuh Master berapa kilo? Kalau Master? Gua nggak pernah ngangkat gitu karena kalau angkat dia tuh hitungannya adalah weightlifter. Kalau weightlifter tuh ngangkat langsung ke atas. Kalau gua nggak pernah ngangkat begitu, cara ngangkatnya beda. Jadi nggak bisa. Oh. Itu gitu satu ya? Badan tuh harus dari kaki semua harus dilatih supaya bisa ngangkat gitu. Gua nggak bisa ngangkat kayak begitu. Beda angkatan tapi 110 kilo mah gila. Keren banget Windy. Gokil ya Master. Itu. Luar biasa, Indonesia bangga untuk Windy. Mudah-mudahan nanti kalau datang kita ketemu cepat pulang Windy-nya. Oke. Okay. Itu dia tadi Windy. Thank you Windy. Itu dia tadi Windy. Kita akan lanjut lagi setelah ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di OOTD obrolan of the day. Pernah nggak Master tidur di kelas? Kalau nggak ketahuan ya. Pernah nggak tidur di kelas?